Trubus Mania dengan saya Herianto dan teman saya Wawan. Ya, kami dari Platinum Koi. Kami akan menjelaskan mengenai koi-koi Indonesia yang berkualitas, terutama koi Blitar dan koi-koi yang impor dari Jepang. Nah, ini salah satu koi Blitar. Nah, harganya bervariasi mulai dari 25.000 sampai kalau sebesar 15-20 cm ini kurang lebih 25 sampai 50.000, ada juga yang 100.000, tergantung corak pada ikan tersebut. Ini jenis-jenisnya ada Sankei, Showa, Guromo, ada juga Kohaku. Ini koi Blitar, koi lokal dan dengan kualitas yang lumayan. Ini ada jenisnya, ini ada namanya Guromo. Ini beko. Ini jenisnya kohaku. Nah, ini jenisnya kohaku. Ya, lumayan cantik polanya. Ini disebutnya Sankei. Polanya sedang-sedang, ini sebutnya Hiutsuri Ginrin. Nah, ini ada Tancho Kohaku, tapi tancho-nya kurang bulat, tapi sudah lumayan. Oke, Trubus Mania, kita menuju kolam selanjutnya. Kita akan lihat koi yang ukurannya lebih besar sedikit. Nah, ini ukurannya lebih besar. Yang membedakan koi Blitar lebih bagus dari koi lain adalah karena koi Blitar ini masih seperti Jepang, karena dia bodinya masih panjang. Pemisah warnanya pun jelas, putihnya bersih. Warnanya agak keluar dan cerah. Sekarang saya akan tunjukkan koi-koi impor dari Jepang. Ini adalah koi dari Jepang. Yang membedakan koi Jepang dengan yang lokal adalah postur tubuhnya yang lebih kekar dan panjang tubuh ikannya bisa lebih panjang dan besar. Ukurannya bisa mencapai 90 cm sampai 1 meter. Dan warnanya pun lebih pekat daripada lokal. Dia lebih tebal sisiknya. Harganya pun lebih mahal dan bervariasi. Pemisah warnanya juga jelas. Palanya lebih besar. Dan pakannya khusus dari Jepang juga. Kalau kita kasih pakan yang lokal, mungkin nanti warnanya akan kurang bagus pertumbuhannya juga. Oleh karena itu, koi impor perawatannya pun beda. Dia lebih sensitif, ya, karena dari negara asalnya tuh airnya cukup dingin dan suhunya beda dengan di sini. Jadi perawatannya cukup beda. Kolamnya, filternya kita juga beda. Dia mesti pakai chiller, kalau kita lokal tidak usah. Ini juga koi-koi impor Jepang bervariasi, warna-warnanya semuanya bagus-bagus. Dan dari Jepang semua ada sertifikatnya. Dari farm di Jepangnya. Trubus Mania, sekarang kita menuju ke tempat karantina ikan koi. Karena sebelum ikan koi masuk ke kolam, sebelum siap dijual, kita mesti mengkarantina ikan koi tersebut supaya koi tersebut lebih aman dan siap untuk dijual. Untuk selanjutnya, biar teman saya menjelaskan kepada kawan-kawan. Yuk, Trubus Mania ke tempat karantinanya. Oh, Trubus Mania, kita udah sampai ke tempat karantina Platinum Koi. Mari kita lihat-lihat ke sana. Ya, Trubus Mania. Ada dua hal, tempat karantina sakit sama ikan baru datang. Ya, ini ikan yang sedang sakit. Ciri-cirinya ikan sakit, ya, kebanyakan diam, jarang aktif. Mengatasinya caranya, pertama-tama kita siapin dulu airnya, mesin pompa, gelembung udara atau disebut blower, sama heater, ini pemanasnya. Ikan sakit, airnya harus anget. Ini obatnya. Dia berwarna kuning. Ya, ini ikan yang baru datang dari Jepang. Karantinanya cukup pakai garam saja, sama air baru yang penting sana.
Ini air sumur mesti netes terus kecil. Jadi si air lamanya kebuang ke sana. Yang penting blower juga harus penting nomor satu itu. Udah diamkan saja selama 1 minggu. Kalau udah dia sehat, gesit, udah bisa masuk kolam lagi. Ya, selanjutnya kita ke filter rasi kolam. Dia ada di kolam bawah. Tadi kita sudah melihat tempat karantina. Sekarang ke tempat filterasinya. Ini kolam ukurannya 3x4. Filter chambernya ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6. Ini chamber pertama kosong isinya, tempat endapan kotorannya. Dari sini larinya ke sini. Lari lagi ke nomor 3, ke nomor 4, ke nomor 5, terakhir air bersih. Ini fungsinya buat nyaring kotoran, ini namanya jikmet. Yang kedua isinya batu, sama ketiga batu, keempat batu, kelima pompa. Kalau pengurusan filterasinya setahun sekali udah cukup. Ya, Trubus Mania, waktunya kita kasih makan ikan. Trubus Mania, kita kasih makan ikan sehari cukup 3 kali. Pagi, siang, sama sore. Ya, Trubus Mania, tips saya memilih ikan koi, yang penting koinya sehat, jangan kebanyakan diem. Intinya kalau miara koi, yang penting kolamnya bagus, filterasinya bagus, pasti ikannya pasti hidup. Trubus Mania, sampai di sini penjelasan dari saya, Wawan, dari PAM Platinum Koi. Dadah. Jangan lupa subscribe. Jika Trubus Mania suka dengan video ini, share video ini ke sosial media kalian. Gaya hidup hijau dimulai dari sini.